PMI Kabupaten Pandeglang mendistribusikan air bersih untuk membantu ribuan warga yang kesulitan mendapatkan air bersih di 7 kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Kepala Divisi Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Pandeglang, Lukmanul Hakim, mengatakan, kegiatan PMI Pandeglang dalam membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih ini berlangsung selama 10 hari sejak tanggal 19 Juli hingga 29 Juli 2019. Terima kasih kepada PMI Kabupaten Pandeglang yang telah mengasih air bersih. Semoga bermanfaat bagi masyarakat semua yang sekitar dari kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang. Saya atas nama Sana Setiana, RW Kampung Sukatani, Desa Mekarsari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang. Saya mengucapkan terima kasih kepada PMI ya, atas bantuannya air bersih. Kami ucapkan banyak terima kasih.